طيب، هذه خريطة سوريا واضحة، هذه المناطق هي تم تحريرها، هذا الفرات، هذه كل المناطق اللي مشي عليها أنا، هذه كلها 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 ثلث سوريا، هذه كلها محررة من قبل الكتائب، قبل الثوار يعني، من قبل الثوار، من قبل المجاهدين، هذه كل هذه المنطقة. باقي هناك جيوب للجيش للنظام المحتل، هذه عندنا لواء وعند بدير الزور ومطار وكتيبة، وعندنا هنا مطار، وعندنا هنا كذلك باقي في المنطقة كلها ما يقارب من ثلاثة ستة، يعني 7 مواقع للعدو، هذا الأحمر هو للعدو، والباقي كله محرر قبل دخول داعش وقبل إعلان الدولة. من الذي حرره؟ المجاهدون. طيب، دخلت داعش من العراق، من هنا دخلت، استقبلها الناس اهلا وسهلا ومرحبا، دخلوا على انهم مجاهدون. طيب، لما رأوا هذه المناطق خالية ومحررة، وطبعا الكتائب عاقلة جدا، ما قامت دولة، لأن الآن إقامة الدولة يعني سيكون منه تقسيم، سيكون منه بلاء، وسيكون منه مشاكل كبيرة داخلية ومحلية ودولية، فتركوا هذه المناطق تحت إدارات محلية وإدارات شرعية حتى يتم تحرير سوريا. كثير من الأخوة حتى من مصر سألوني اليوم، ما هم عارفين القصة. فرح هؤلاء الذين جاءوا، معظمهم من العراق ومعظمهم كذلك من، كثير منهم من غير العراق جاءوا، ثم أعلنوا دولتهم. طيب، هل أنتم الذين حررتم هذه الأرض؟ يا ريت أنه اكتفوا بإعلان الدولة، يا ريتهم اكتفوا، ثم اتهموا الذين حرروا هذه المنطقة كلها من العصابات، العصابات النظام، اتهموهم أنهم صح من الصحوات، يعني معنى الصحوات أي ضد الجهاد، ضد المجاهدين، ضد الشعب السوري. Sebab umat Islam sekarang bila sebut khalifah, dia tak tahu apa dia khalifah. Bila disebut daulah, dia juga tidak tahu apa itu daulah. So tuan-tuan puan dan sekalian, maka kita sebut secara umum apa itu daulah. Daulah ini ialah wilayah kekuasaan umat Islam, wilayah kekuasaan umat Islam. Yang memerintah daulah dalam daulah ni ialah khalifah. Khalifah, khalifah ni kuasa dia sangat besar. Saya bagi contoh moden bagi tuan-tuan faham. Contoh moden, kalaulah sekarang ini kita ada khalifah, ada daulah Islamiah, ada khalifah. Saya ambil contoh khalifah sekarang ni Erdogan, Perdana Menteri Turki. Contoh. Maka kalau Erdogan jadi khalifah, semua Perdana Menteri, semua Presiden negara umat Islam wajib memberikan ketaatan kepada khalifah. Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Saudi, Yaman, Jordan, mana je, wajib memberikan ketaatan kepada khalifah. Wajib. Kalau begitulah keadaannya tuan-tuan, kalau begitulah keadaannya, berani tak orang musuh Islam nak buat sesuka hati pada umat Islam? Tak berani. Contoh, apabila umat Islam dibunuh di Myanmar, tuan-tuan sangat sadis. Kalau tuan-tuan tengok video-video, sangat sadis orang Myanmar ni, dia Rohingya dibunuh tuan-tuan. Kalaulah
adanya khalifah, khalifah kata saya nak Malaysia hantar tentera 20,000, Indonesia hantar 50,000, Pakistan 40,000, Bangladesh 30,000. Saya isytiharkan jihad kita lawan dengan Myanmar. Tak terkencing pemimpin Myanmar juga, tak terkencing. Dia macam-macam nama Islamic State in Iraq and Syria, Islamic State in Iraq and Levant. Levant tu perkataan lain bagi negara Syam. Syam ni Syria lah kan, bukan Syam, Syam lain lah. Okay. Dan juga dalam bahasa Arab dia panggil Daulah Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam wa biladi Syam. Jadi kita kena faham genealogy mereka. Mereka berasal daripada dulunya ISI, Islamic State in Iraq, Daulah Islamiyah fi biladi Rafidain, gelaran mereka. Dia bermula selepas penaklukan Amerika ke atas Iraq 2003. Kalau orang kata siapa yang create mereka ni, kita kata Amerika lah yang create. Sebab kau pergi serang negara tu, what do you expect? Ingat rakyat akan duduk, oh sambut dengan bunga mangga ke? Mana ada, orang akan lawan lah. Lagi pula kalau dia tahu dengan kau kerjakan negara dia, kau ambil segala minyak dia kan. Okay. Jadi mereka muncul pada waktu itu asalnya sebagai offshoot daripada Al-Qaeda. Al-Qaeda yang berpusat di Afghanistan itu. Dan antara yang menyertai mereka ialah tentera-tentera Ba'ath, tentera-tentera Saddam yang diburu, kan? Jadi mereka join kumpulan ni. Asalnya mereka menentang apa tu namanya tentera Amerika lah. Kemudian mereka pergi one step further. Bila tengok Amerika sudah bersatu dengan Syiah, mereka naikkan golongan Syiah seperti Nuri Maliki and the gang. Okey, diisytiharkan perang terhadap Syiah. Okey. Kemudian bila lihat ada setengah ahli sunnah yang tengok, yalah mereka nak berhadapan dengan Amerika, Amerika dah berkuasa. Nak tak nak mereka kena prepare untuk apa, terlibat dalam politik untuk jangka masa depan. Jadi bagi golongan-golongan ahli sunnah ni, mereka terpaksa jangan sama ada mereka golongan Kurdish ataupun ahli sunnah Arab kan. Jadi mereka terlibat dalam pilihan raya, dalam politik. Bagi kumpulan ni, oh kau terlibat, kau iktiraf Amerika. Kau iktiraf Amerika, kau bersyubhat. Sunnah pun dia bunuh. Bila ulama kata yang kau buat ni salah, kan? Ulama pun kena bunuh. Jadi ini dah jadi macam apa je penyamun, kan? Jadi mereka ini kalau di Iraq, di waktu itu digelar sebagai golongan takfiri. Apa pun apa ni namanya Daulah Islamiyah apa tak, mereka digelar sebagai golongan takfiri, iaitu golongan yang mengkafirkan orang lain. Okay. Dan mereka berterusan, kita tahu perang tak sudah dan di Iraq dan berlaku letup sana letup sini apa ni, mereka menyerang masjid Syiah, menyerang kawasan golongan Syiah, menyerang kepentingan Amerika berterusan. Bila meletus revolusi rakyat di Syria, mereka mula beralih. Sebab apa? Kalau kita lihat apa ni bentuk geografinya, Syria dengan Iraq berjiran dan ada kawasan utara ni yang kebanyakan yang majoriti ahli sunnah. Ada kawasan padang pasir, kawasan gunung. Kawasan ni kawasan yang tak ramai penduduk di situ. Kan? Jadi mereka berkuasa kat sini. Negara yang mereka buat sendiri. Ha. Jadi, oh, bila terletus jihad kat sana, instead of kita jadi negara Islam di Iraq saja, kita buat negara Islam di Syria sekali. Jadi mereka isytiharkan. Awal mereka muncul, mereka bersama dengan golongan Al-Qaeda dan lain-lain yang, okey bukan Al-Qaeda lah, golongan Mujahidin. Sama ada Jabhatun Nusrah ataupun banyak kumpulan-kumpulan lain di kalangan rakyat Syria. Tapi apa yang berlaku? Mereka kekalkan dengan sikap mereka, bersikap dengan yang apa ni keras. Dan kalau dalam sejarah Islam kita pernah ada golongan macam ini yang dipanggil Khawarij. Dia muncul dalam Sayyidina Ali. Dia jenis dia tembak semua orang. Sayyidina Ali pun nak kena bunuh dengan dia, Muawiyah pun kena bunuh, semua kena bunuh. Okay. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, kita lihat mereka menyertai untuk melawan Bashar pada asalnya. Tapi kemudian pada mereka, mereka ada tujuan yang besar lagi, itu nak isytiharkan negara Islam mereka lah. Jadi pada waktu siapa yang tak setuju dengan negara Islam mereka dikira musuh. Dia start serang golongan sama-sama Al-Qaeda pula. Ha, itu yang Abu Aiman Zawahiri keluarkan kenyataan. Dia kata grup ni bukan kita orang. Grup ni ekstremis. Ini apa jadi? Ekstremis sudah istiar yang ekstremis kan? Maksudnya yang ekstremis, istiar yang ekstremis ni lagi dua kali ekstremis. Kan? Dia perang sama tu. Tak puas hati. Jadi yang apa rakyat-rakyat yang lain ni, wah ini tak ada apa ni, ini tidak Islamik, ini tak begini, itu pun kena serang dengan mereka. Jadi bagi rakyat Syria, dahlah mereka berlawan dengan Bashar, satu sudut, mereka kena serang pula dengannya.
Dan golongan ni agak ada banyak misteri lah. Dari segi siapa yang biayai mereka, dana mereka. Kalau bagi apa ni pekerja sukarelawan kemanusiaan kita yang pernah pergi ke Syria, ataupun ramai ulama Syria yang datang ke sini dan juga beberapa penceramah yang datang ke sini, mereka katakan, dan ini terbukti daripada gambar yang diambil, gambar daripada golongan ISIS sendiri, mereka punya senjata yang lebih canggih, kenderaan SUV yang terkini kan, dan dana mereka begitu banyak. Dan kalau leaflet yang mereka keluarkan itu glossy paper semua, daripada mana dana mereka dapat? Mereka kata ini ghanimah, mereka dapat ialah ghanimah. Boleh terangkan pasal ISIS sesat atau tidak? ISIS ini tak muncul lagi sebelum daripada mujahidin-mujahidin di Syria mula menampakkan kemenangan. Mujahidin di Syria tanpa perbincangan naik dengan sendiri kerana tidak tahan dah dengan kezaliman kerajaan Syiah Syria. Bangkit masing-masing, akhirnya ada 5 atau 6 mujahidin besar di Syria. Dan sekarang alhamdulillah 3/4 telah dapat ditawan. Neh tinggal suku lagi neh yang masih dipegang oleh kerajaan yang zalim. Bila naik di Syria ini, pihak Iraq rupanya telah diserahkan kerajaan Iraq itu kepada minoriti orang Iraq yang memang memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Neh Amerika yang nak lari tinggalkan Iraq kerana kalah, diberi kuasa memerintah kerajaan kepada minoriti tersebut. Dalam masa 2 tahun saja, 1,000 orang imam dan ulama-ulama di Iraq sudah dibunuh oleh kerajaan Iraq. Maka bangkit pula orang-orang di Iraq nak dengan menumpang api kemarahan mujahidin Syria, dan dalam masa sekejap dapat separuh negeri Iraq dan tentera-tentera kerajaan Iraq lari. Neh, maka masuklah timbul cerita ISIS. Neh, bila dah ramai sangat, ambil kesempatan timbul cerita ISIS. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi, tentang bendera panji-panji hitam dan sebagainya. Alhamdulillah, mereka memurat bendera ISIS yang kita tengok la ilaha illallah itu. Tapi yang malangnya, masuknya daripada apa benda ni, musuh-musuh pula masuk di dalam ISIS sekarang. Kalau tak silap saya, sudah separuh ada di dalam ISIS. Satu daripada Syiah Iran, yang kedua daripada orang Yahudi daripada Jordan dan Lebanon yang menetap di Israel, diserahkan dalam ISIS dengan agenda untuk mengalahkan, untuk melihat, memperlihatkan kepada dunia kemenangan mujahidin nanti di Syria dan Iraq mesti dihalang oleh dunia kerana orang yang tersangat zalim. Sebab tu kita tengok banyak kezaliman yang dibuat, berlaku pertempuran sesama sendiri, neh berlaku lagi minum arak dan sebagainya, neh. Jadi sebahagian daripada ISIS ini adalah rakyat Iraq sendiri yang memang ikhlas berjuang untuk menuntut kemerdekaan, neh. Cuma sebahagian daripadanya adalah serapan-serapan daripada ejen-ejen Mossad yang melatih tentera orang-orang Arab yang memang menyebelahi puak-puak Yahudi ini untuk duduk di dalam ISIS. Itulah kata ghazwah fikri, neh, untuk mengotorkan pandangan dunia dengan kezaliman-kezaliman tersebut, termasuk kezaliman yang dilakukan sungguh. Dan terjadi perbalahan kumpulan daripada ISIS, keluar daripada ISIS, dan mereka telah dibunuh oleh ISIS itu sendiri, neh. Sebab bukan keluar kerana nak membersihkan ISIS itu, balik kepada matlamat yang asal, sudah masuk benda-benda yang kacau di dalam. Nak, neh. Maka benda-benda lagu ni dah, sebab itulah mereka harap kita yang jauh ni berdoa lah banyak-banyak ini balik kepada yang asal, dan Allah akan selamatkan mujahidin di Iraq dan di Syria, neh. Dan inilah cubaan-cubaan akhirnya, cubaan barat nak untuk mengalahkan Islam daripada terus mendapat kemenangan. Soalan